Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Borak Buku. Anda bersama saya, Wafi Tinker. Hari ini saya akan mengulas satu buku bertajuk Dunia Tanpa Tembok yang ditulis oleh Aiman Rashidan Wong. Sesuai dengan tajuk dia, Dunia Tanpa Tembok, dia ingin sampaikan kepada pembaca dalam bentuk 50 artikel yang telah ditulis oleh Aiman Rashidan Wong sepanjang setahun. Bersesuaian dengan tajuk buku ni, Dunia Tanpa Tembok, penulis ingin menyampaikan bahawa manusia di seluruh dunia ini perlu bersatu dan tembok-tembok perbezaan antara negara perlu diruntuhkan supaya kita dapat memahami dan mencapai sebuah masyarakat dunia yang lebih aman. Di dalam buku ini, penulis menekankan international relation ataupun dunia politik antarabangsa ni kita tidak boleh melihat dalam kacamata black and white atau dikenali sebagai pemikiran Manichean, di mana ada good dan juga evil. Antara pemimpin yang berpegang kepada pemikiran good versus evil ni adalah George W. Bush. So George W. Bush ni menganggap bahawa sesiapa yang menentang US adalah musuh mereka. Siapa yang tidak mengikut hala tuju yang dibuat oleh US, maka mereka adalah musuh kepada seluruh dunia. Pemikiran ini telah menyebabkan berlakunya serangan ke atas Saddam Hussein di Iraq suatu ketika dahulu. Dalam buku ini juga menerangkan tentang pemimpin-pemimpin dunia yang mempunyai pelbagai jenis pemikiran dan juga karakter yang membentuk sesebuah negara itu tersendiri. Antara contoh yang lain yang dikemukakan oleh penulis adalah cara pemerintahan Barack Obama dan juga Donald Trump. Ramai yang ingat Barack Obama adalah seorang yang sangat sukakan keamanan, sangat sukakan kepada kestabilan politik. Tapi ramai yang mungkin tak perasan bahawa ketika Obama memerintah United States ketika itu, dia telah menyerang beberapa buah negara seperti Yaman. Dan dia pernah menggunakan drone untuk menyerang yang dikatakan sebagai pengganas sehingga mengorbankan ribuan manusia termasuklah kanak-kanak dan juga wanita. Seterusnya, dalam artikel-artikel penulis juga menekankan tentang balance of power, di mana pentingnya adanya kuasa nuklear di antara negara-negara kuasa besar seperti China, Korea Utara, US dan juga Rusia. Jika salah satu negara ini tidak mempunyai kuasa nuklear, berkemungkinan akan ada negara yang akan terkehadapan berbanding negara yang lain dan menyebabkan negara-negara yang ada berhampiran negara tersebut akan terancam. Contohnya, kalau China tu sebuah negara yang lemah atau Korea Utara tu tidak mempunyai nuklear, berkemungkinan besar US boleh menguasai kawasan-kawasan di sebelah Asia atau Asia Tenggara dengan lebih mudah. Dalam konteks buku ini juga diterangkan beberapa negara yang sering menjadi proksi kepada negara-negara kuasa besar. Contohnya seperti Syria, Yaman. Kenapa mereka ini berperang? Sebenarnya bukanlah disebabkan oleh masalah isu antara Sunni ataupun Syiah semata-mata, tapi sebenarnya ada tujuan-tujuan lain yang digunakan oleh alasan yang digunakan oleh negara luar atau propaganda yang digunakan oleh negara kuasa besar seperti US ataupun Rusia untuk menimbulkan kekacauan di dalam negara itu kerana faktor geopolitik itu sendiri. Disebabkan kedudukan mereka yang strategik, mereka menganggap negara ini penting. Kita lihat negara-negara yang banyak yang berperang, macam negara-negara di Timur Tengah lah, Afghanistan, di Syria, di Yaman. Peperangan itu bukanlah tercetus disebabkan oleh engkau Syiah, aku Sunni. Sebenarnya mereka ni dah hidup dalam keadaan yang aman damai sejak beratus-ratus tahun. Tapi disebabkan oleh adanya faktor campur tangan luar menyebabkan mereka mula berperang antara satu sama lain. Penulis dalam buku ni dia sangat tak suka kepada teori-teori konspirasi Illuminati, dan kita terus buat conclusion ni sebab Yahudi ataupun Israel ni dia dikontrol oleh Illuminati ataupun US. Jadi pandangan penulis adalah bukan sekadar kepada teori konspirasi semata-mata. Dia adalah berdasarkan ilmu geopolitik, ilmu hubungan antarabangsa yang mungkin tak ramai orang tahu. Teori Illuminati ni banyak sangat orang yang suka sebar tanpa ada asas yang kukuh lah. Penulis juga adalah seorang yang rancak ataupun aktif menulis di laman sosial. Anda boleh follow Facebook dia, Aiman Rashidan Wong, ataupun Twitter. Anda boleh tengok ulasan-ulasan. Even Aiman ni, dia adalah seorang yang suka mengulas tentang movie dan kaitkan dengan sejarah-sejarah yang berlaku di dunia ni. Stay tuned untuk next episode.